kasih ya ibu-ibu. Oke, ya. Kan ini kan dari ibu-ibu Pangawinan. Kalau warga Pangaduan gimana semangat ya? Wow. Ya makasih ya ibu-ibu. Makasih ibu-ibu. Ya. Makasih ya. Sebelum buka tilaik, dari kita minta maaf dulu ya. Kenapa emangnya? Ya karena ini gara-gara hujan agak lama nemuinnya. Nah, maaf iya, ya makanya. Udah jadi malam gitu. Maaf iya. Ya. Aku mau nanya dulu ke Bapak Rakim dan juga Ibu Eti dan juga Ade juga ya. Gimana perasaannya sebentar lagi akan melihat rumah yang sudah dibedah? Senang banget. Jadinya deg-degan mungkin campur aduk juga ya Bu ya. Ini gimana perasaannya nanti? Kira-kira mau lihat rumah yang dibedah kan, maksudnya udah dibedah gitu, gimana perasaannya Tini sama Ade juga? Kenapa mau nangis ya? Sedih emang? Sedih apa gimana sih? Kok nangis? Oh sedih bahagia. Oke kalau gitu mungkin sekarang saatnya Kenta. Ya jadi... Yang ditunggu-tunggu. Kalau begitu sekarang kita akan menghitung mundur dan balik badan terlebih dahulu. Kita ayo, kita putar balik. Semuanya wakil dia. Ya. Pasca udah siap? Yeah. Warga-warga sini siap? Yeah. Semuanya kita hitung bareng-bareng ya. Yeah. Tiga, dua, satu. Buka tirainya. Ini rumah siapa ini? Rumah Bapak Rakim. Sekarang. Kalau gitu gimana kalau misalnya kita lihat dalam rumahnya? Udah gak sabar kan? Ya. Yaudah yuk kita masuk bareng-bareng ya. Oke kita lihat masuk ya. Belum berempat pegang ini. Iya dong. Iya. Satu, dua, tiga. Bedah rumah lagi cek. Jadi ruang tamunya Bapak Ibu. Coba dicoba dulu mau duduk, mau dicoba sofanya. Ini juga ada fotonya nih waktu rumahnya belum dibedah. Tahu yang kemarin beli kini kan? Hmm. Yang kasih tahu ke ibu, ya. Anak-anak. Bu, ya. Kemarin saya cerita beli ini. Beli apa? Beli ini. Oh iya. Apa dibelinya? Iya, ini namanya apa ini? Tipi. Tipi, sama ini? Tipa. Iya. Biasanya gimana kalau nonton TV? Kena bocor-bocoran gitu, kalau hujan, iya. Jadi burem nggak gambarnya? Burem. Aduh, nonton semut ya. Dan coba lihat ini nih, ini apa ini? Meja makan. Ya meja makan, duduk, silakan duduk. Duduk ini, sini nih, cobain meja makan ini. Dulu biasanya kalau makan gimana Bu? Di bawah aja. Dan kita karena sekarang udah ada meja makan, jadinya Bapak, Ibu, Tini sama Ade juga nggak perlu makan di lantai lagi. Yeah. Ibu duduk aja. Di meja makan. Yeah. Silakan duduk. Mau roti? Boleh. Meja makan baru nih. Ini minumannya. Minumannya mau.
Oke, jadi gimana nih Pak? Perbandingannya sama dulu. Rasanya duduk di meja makan sekarang biasanya dulu ngelemprak di lantai gitu makan ya lesehan. Senang banget bisa makan di meja makan enggak kayak dulu. Dulu di bawah. Apa ada? Kotor lagi. Jadi kalau hujan makan kena tetesan air hujan. Sekarang mana bocornya? Udah enggak ada. Tidur aja gak apa-apa. Ya Allah, makasih Bapak. Empuk gak? Banget. Jangan maru-maru ya. Tidur mah tidur aja gak apa-apa. Tiduran. Iya. Dulu tidurnya lantai. Iya, masih enggak. Tapi sekarang ini tidurnya? Kasur yang bagus. Kasur. Ya, coba yang tidur, coba tidur aja gak apa-apa. Ibu juga tidur aja gak apa-apa. Ya, ibu juga tidur. Sini aja. Tiduran deh, sini deh. Ini di atas, Ya. Ini mau ikutan juga dong, lihat kamar baru. Iya, silakan. Ikutan deh. Tete pengen tidur di sini. Iyalah. Dulu enggak mau. Kenapa enggak mau? Ya kan dulu enggak mau pengennya di rumah nenek. Oh iya. Emang enggak mau tidur sama Bapak? Enggak mau. Aku juga enggak mau. Nah, Ibu coba lihat. Ini apa namanya? Lemari. Bukan kulkas kan? Bukan. Dulu kulkas pakai buat baju. Iya. Ini rumah Ali itu buat simpan baju. Betul. Kulkas itu simpan sayur, ya kan? Makanan simpan sayur. Ini coba buka. Aku coba siapa yang mau buka? Ibu kali Ibu. Ibu aja deh ya. Iya, Ibu aja. Coba. Nih kamar utama, lihat dong. Lemari, ranjang, gorden. Wah, pasti tidurnya lebih nyaman. Yeay, kita lihat kamar baru. Wow, coba lihat ke situ. Nah, ini kamar buat Kakak Tini sama Dede juga. Dede Raka ya? Iya. Ih, langsung tidur tengkurap. Bantal empuk. Lihat nih, Kakak Tini sekarang udah ada kasurnya sendiri. Dan ada kasurnya bawahnya juga ada, jadi bisa berdua. Nah, lihat nih di belakang aku, ada apa nih? Meja belajar. Yeah. Jadi bisa dipakai buat Kakak, buat Dedi juga. Nih mau cobain, duduk sini. Boleh. Duduk. Udah kayak bagus apa? Banget. Kamu ini. Jangan. Kamu jangan, gak boleh. Khususnya loncat-loncat. Iya, kabinet-kabinetnya juga lemarinya, jadi mau simpan barang, paletan buku-buku atau apa bisa di situ. Ini juga ada lemari di sebelah situ tuh, jadi buat simpan-simpan baju kamu, ya kan? Tuh banyak loh ininya, adanya. Simpannya nih mau dibaginya baju Waduh. Siapa nih? Waduh. Iya lagi dong. Lagi janjian nih Bapak Ibu. Siapa yang mau bobo di atas, siapa yang mau bobo di bawah? Dia di atas kayaknya. Apa di bawah, Dede? Dede di bawah ya, Dek? Lagi dicoba enak-enaknya ya. Rasanya. Ini kamar anak. Lihat tuh, pada suka banget kan? Ya iyalah, bedah rumah lagi gitu loh. Lihat meja belajarnya. Ini tempat Ibu. Nah, ini dapurnya buat Ibu. Gimana, seneng gak Bu? Ini juga nanti bisa bantu-bantu masak tuh. Ini ada isinya loh. Adalah. Masa ditaruh kemarinnya doang. Wah, ada mie instan, ada minyak, ada peda.
sembako. Nah, mungkin kalau ibu lupa ya, mungkin ini kan udah berubah semuanya. Dapur yang dulu. Sebelah sini tuh juga ada beras. Wah, ada beras ya. Ada sembako-sembako, pokoknya di sini nanti simpennya. Eh, Dek, ini namanya apa ini? Ini apa namanya, Dek? Ini namanya apa? Kulkas. Kulkas itu tempat apa? Ada susu, ada jajan. Kalau dulu punya kulkas buat kemari. Iya kan? Ada bajunya. Coba buka ya, 1, 2, 3. Yeay. Wow. Isinya apa, Ibu? Lihat juga ya. Ambil, bebas. Bebas, mau ambil yang mana? Nah. Dede bunyi. Di sini nih, ibu-ibu pasti banyak senyum. Dapurnya cantik, bersih, rapi. Pasti masakannya lezat. Wah, alhamdulillah ya Allah. Masuk aja, gak apa-apa. Coba Dede buka kerannya. Jadi dulu kamar mandinya di luar. Iya, di luar. Harus ke tetangga ya. Tapi sekarang udah aman karena di sini tuh udah punya bata. Khusus keluarga Bapak. Ya kan? Jadi sekarang itu bisa mandi. Bisa toiletnya juga. Dan di sebelah situ ada buat tempat sikat gigi, punya cermin. Coba buka. Buka. Ya betul. Jadi di situ. Bagus banget ya. Bagus kan? Bagus banget. Yuk, ayo. Ibu kenapa sih ibu? Ini ada ruangan nih. Ruangan ini bisa dipakai ibu mungkin sama kakak ini juga untuk usaha kecil-kecilan. Jadi ini bisa jual minuman. Udah ada kulkas kan? Nanti bikin es. Bikin es batu di sendiri. Es lilin atau apa ditaruh sini. Ruangannya ini ya yang lama sebelumnya ya. Sekarang bisa buat usaha, tempat tinggal sekalian usaha. Rupanya bagus. Nah, tapi komandan, tadi Dede tuh juga beli sepeda. Ada sepeda? Beli sepeda mana coba sepedanya? Dede juga gak ada. Nah, Jajan udah nyamperin sepedanya nih. Mana? Ini. Awas. Wow. Seneng ya Dede ya? Seneng ya? Nanti Dede sih bonceng di belakang ya. Dan mau informasi juga nih Bapak Ibu, tim Bedah Rumah lagi dan juga tim MNC TV memberikan semua ini secara gratis. Jadi jika nanti ada pihak yang mengatasnamakan dari pihak MNC TV maupun tim Bedah Rumah lagi, jangan dipercaya. Apalagi yang mukanya seperti ini. Bukan. Ini. Ya, jadi gratis ya Bapak Ibu ya. Jadi gimana, Bapak senang? Senang banget. Ibu senang? Kakak ini senang ya. Semua warga senang. Oke, harapan saya semoga rumah ini menjadi rumah yang nyaman, tempat tinggal yang nyaman. Amin. Tempat dimana untuk selalu pulang. Amin. Kalau begitu saya Desi Genoveva. Saya Kentai Makuci. Saya Al. Dan seluruh pihak dari tim Bedah Rumah lagi pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Bedah Rumah lagi. Makasih. Bye semuanya.